بسم الله. وقال رضي الله عنه telah berkata oleh الإمام الحراري رضي الله عنه أخلصوا النية لله. أخلصوا ikhlaslah oleh kalian, artinya murnikan oleh kalian an-niyyata akan niyat lillahi karena Allah. Allah Ta'ala la yaqbalu, tidak menerima oleh Allah amalan akan suatu perbuatan illa, kecuali ma sesuatu kana ada dia ma khalisun, itu murni lahu karenanya Allah. Akhlisu, murnikan, ikhlaskan oleh kalian an-niyata akan niyat lillahi kerana Allah. Wa tawadu'u, dan tawadu'nah oleh kalian, merendahlah oleh kalian. Kullun minkum, setiap dari kalian, ya tawadu'u, bertawadu', merendahkan diri oleh kullun minkum, wa yu'aminu, dan menggauli akhahu akan saudaranya kullun minkum, bima, dengan sesuatu yuhibbuhu, yang mencintai oleh dia hu akan ma linafsihi, bagi dirinya. Jadi apa yang kita senang jika kita dipergauli oleh orang lain, maka hendaklah kita mempergauli saudara kita seperti itu. La yadhhabu ahadukum, janganlah berangkat ahadukum oleh atau berpendapat, ya maksudnya berlaku, ahadukum oleh seorang dari kalian madhhaban listibdadi, akan perlakuan atau kelakuan istibdad. Istibdad itu keras, diktator keras, merasa lebih baik daripada orang lain. Wa tarafu'i, dan tarafu'i itu merasa lebih tinggi. Hadza bermula ini madhhaban istibdad wa tarafu', kharabun, itu kehancuran. Hadza bermula ini madhhabul istibdad wa tarafu'i la yunasibu, tidak sesuai ad-da'wata akan da'wah ila Allah, kepada Allah. Orang kalau dalam dakwahnya keras, menjadikan oranglah menghindar darinya, menjadikan orang menjauh darinya. Hendaklah memakai uslub tawadhu', merendahkan diri, lemah lembut. Ad-da'watu ilallahi, bermula dakwah kepada Allah, tahtaju, membutuhkan, ila tawadhu'i, kepada tawadhu', merendahkan diri. Wattawafuqi, dan berkasih sayang. Tawafuq artinya bersesuaian, yang dimaksud berlemah lembut atau berkasih sayang. Wattahabbi, dan saling mencintai. Usluku, jalanilah oleh kalian hadzal maslak, hadzal maslaka, akan ini jalan. La tanjahu hatta tanjahu, sehingga tanjahu, sukses oleh kalian fi amali da'wati, dalam pekerjaan dakwah. Menyeru berdakwah, ya, termasuk mengajar, butuh kelembutan dan kasih sayang. Ya, kalau tidak, orang akan lari semua dari dia, kabur, bahkan bisa jadi orang akan membencinya.
Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, usikum, berwasiat oleh aku akan kalian, bil hilmi, dengan kelembutan, wat tawadhu'i, dan tawadhu', merendahkan diri, ayyatawadhu'a, hendaklah tawadhu' al-mu'allimu, oleh seorang guru, liman yu'allimu, kepada orang yang diajari oleh dia, kepada muridnya, wal-mut'allimu, dan si pelajar, si murid, yatawadhu'u, bertawadhu', merendahkan diri, liman, bagi orang, yu'allimuhu, yang mengajari oleh man, hu akan dia, al-muta'allim. Di guru dan murid sama-sama bersikap tawadhu', merendahkan diri, akan didapat itu ilmu, hasil dakwah akan didapat dengan jalan tawadhu'. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, at-tawadhu'u, bermula tawadhu', merendahkan diri, matlubun, itu dituntut, diperintah, ma'al kibari, terhadap orang-orang dewasa, was-sighari, dan anak-anak muda, wal-aghniyai, dan kepada orang-orang kaya, wal-fuqara'i, dan kepada orang-orang fakir, liwajhillahi, karena untuk meraih ridha Allah, atau karena Allah. Gitu, kepada setiap orang, sesama muslim, siapapun, tua, muda, miskin, kaya, hendaklah bersikap tawadhu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, liyakun, hendaklah ada yaumukum, hari kalian, khairan, itu lebih baik, min amsikum, dari kemarin kalian, waktu kemarin kalian, hari ini, hari kalian, di hari ini hendaklah lebih baik daripada hari kemarin kalian. Wa tawassaw, dan hendaklah saling berwasiat, saling menasihati, ima, pada apa bainakum, di antara kalian, bil hilmi, dengan lemah lembut. Waffaqakumullah, waffaqakum, semoga memberi taufik akan kalian Allahu oleh Allah. Murid-murid syekh itu masya Allah, tawadu itu. Guru-guru kita masyayikh sangat lemah, sangat lembut mereka dalam cara berbicara, dalam bersikap, lemah lembut guru-guru kita itu, masya Allah. Senang kita kalau ketemu guru-guru itu, senang. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, kunu, jadilah kalian mutahabbina, saling mencintai oleh kalian, nasihina, saling menasihati oleh kalian, mutasyawirina, saling musyawarah, saling berbagi atau meminta pendapat, mutazawirina, saling berkunjung oleh kalian. Anjurannya begitu. Itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri. Waqala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala yuhibbu, mencintai oleh Allah, li'ibadihi, bagi para hambanya, ayyakunu, bahwa ada mereka mutawadhi'ina, untuk menjadi mereka mutawadhi'ina, orang-orang yang tawadhu', orang-orang yang saling merendahkan diri sesama mereka. Wala yuhibbu, maka tidak mencintai oleh Allah ahlal fakhri, orang-orang yang sombong. Wala ujubi, dan ujub, merasa dirinya, ujub itu merasa dirinya apa? Lebih utama dibanding orang lain. Wal kibriyai, dan al kibriya sama artinya sombong. Allah tidak mencintai orang seperti itu. Dalam Quran firman Allah apa? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Orang yang berlaku sombong, merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain, merasa dirinya lebih utama atau lebih tinggi dibanding orang lain. Itu sifat yang tidak dicintai, tidak disukai oleh Allah. Masya Allah. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, iyyakum wattarafu', hindarilah oleh kalian akan at-tarafu', itu tadi merasa lebih tinggi, 'ala al-ikhwani, atas sesama saudara, alladziina yajma'ukum, yang berkumpul dengan kalian. Wa iyyahumut tauhid, dan hendaklah kepada mereka semua mengajarkan tauhid, wa tanzih, dan tanzih, kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Fala ya'qidu ahadukum, maka janganlah mengikat oleh seorang dari kalian, qalbahu, akan hatinya, ada tarafu'i, di atas merasa lebih tinggi, an qabuli, jadi al-kibr, sombong, an qabuli ra'yi ghairihi, dari menerima pendapat orang lain, nazaran, karena memandang, likaunihi, bagi dirinya, bagi keadaan dirinya, akbaro sinnan, itu lebih tua umurnya, minhu, dari saudaranya, ghairihi, aw likaunihi, atau karena adanya dia, a'lamu, itu lebih alim, minhu, darinya orang lain, saudaranya.
Jangan merasa bahwa dirinya lebih alim. Jangan merasa bahwa dirinya lebih tua. Justru karena lebih tua atau lebih alim, hendaklah dia lebih tawadhu. Tasawwu, ikutilah atau contohlah bi ashabi Rasulillah, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina jarradu, yang mengosongkan oleh mereka niyatihim, akan niat-niat mereka, an dzalika, dari demikian itu, at-tarafu, para sahabat Rasulullah tidak ada dalam hati mereka sikap al-kibr dan at-tarafu itu tadi. Wal yakfikum, dan cukup akan kalian tidak dalam demikian itu, para sahabat Rasulullah, anna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, amara mengangkat pemimpin adal jaisi, atas bala tentara, alladhi arsalahu, yang mengutus oleh Abu Bakar hu, akan bala tentara al-jaish li muharabatil murtaddin, untuk memerangi orang-orang murtad minal arabi, dari orang-orang Arab, Khalid ibn al-Walid, akan Khalid ibn al-Walid. Ma amara, tidak mengangkat pemimpin oleh Abu Bakar, Ali ibn Abi Thalib, akan Ali bin Abi Thalib, alladhi yang huwa, dia Ali bin Abi Thalib, a'lamu, itu lebih alim, a'lamu sahabati, itu paling alim para sahabat. Padahal Ali bin Abi Thalib lebih utama dan lebih alim dibanding Khalid bin Walid. Tetapi ketika Khalifah Abu Bakar menunjuk Khalid untuk memimpin bala tentara, maka Sayyidina Ali tunduk ikut terhadap komando Khalid bin Walid. Walladhi huwa, dan padahal dia Ali, huwa dia Ali asyharu asyuja'an, lebih masyhur keberaniannya, fima baina sahabati, pada apa yang diantara para sahabat, falam yatalakka anil kauni, maka tidak berpaling oleh Ali anil kauni, dari adanya dia tahta imarati Khalidin, di bawah kepemimpinan Khalid, wal amali, dan berbuat bima yuhib, bima yajibu alaihi, dengan sesuatu yang wajib alaihi atas Ali, bal qama, bahkan berdiri Ali, haqqal qiyami, akan sebenarnya pelaksanaan, artinya di bawah komando Khalid, min ghairi taqsirin, dari tanpa teledor, wala tawanin, dan tanpa malas-malasan, tidak berkata saya lebih utama daripada dia, tidak berkata saya lebih alim daripada dia, walaupun memang kenyataannya seperti itu, tetapi Ali karena sikap tawadhu'nya, beliau ikut perintah Khalid ibn al-Walid, karena dia yang ditunjuk jadi apa? Pemimpin, panglima perang dalam merangi orang-orang murtad oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq. Wala ya'qidu, dan janganlah mengikat ahadukum, oleh seorang dari kalian, qalbahu, akan hatinya, ala an la yuti'a, atas untuk tidak taat, illa man huwa kamilul awsafi, kecuali terhadap orang yang dia itu sempurna sifat-sifatnya, fa inna kamilal awsafi, karena sesungguhnya seorang yang sempurna sifat-sifatnya, nadirun, itu jarang, finnasi, pada orang-orang, sangat-sangat jarang orang yang sempurna dalam sifatnya. Setiap orang mesti punya kelemahan masing-masing.
Yaqulun nabiyyu berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annasu bermula manusia ka ibili mi'atin seperti 100 ekor unta la takadu tajidu fiha rahilatan hampir-hampir tidak mendapati oleh engkau fiha padanya itu unta rahilatan yang dapat berjalan kuat. Walzimu anfusakum daklah melazimkan oleh kalian anfusakum akan diri kalian at-tawadu'a akan tawadu' fa inna at-tawadu'a karena sesungguhnya tawadu' mirqatun itu tangga ilal kamali kepada kesempurnaan. Ini jalannya tawadu' itu. Qala alaihi salatu wassalam telah bersabda Rasulullah innakum sesungguhnya kalian lataghfuluna benar-benar lalai oleh kalian an afdalil ibadati dari paling utama ibadah at-tawadhu yaitu tawadhu. Sabda Nabi itu oleh Rasulullah disebutnya afdalul ibadah. Tawadhu hendaklah bertawadhu oleh kalian liman fauqakum bagi orang fauqakum yang di atas kalian wa liman dunakum dan bagi orang dunakum yang di bawah kalian. Alladzina yatawadhu maka seorang yang tidak tawadhu la yataraqqa tidak akan naik ia. Li'anna tarkat tawadhu'i karena meninggalkan tawadhu' hajizun itu penghalang baina syakhsi antara seseorang wa baina taraqqi dan antara menaiki dan antara naik derajat. Naik derajat. Nah, jadi seorang yang tawadhu itu maka dia lah menaiki sedang menaiki tangga ketinggian derajat. Di situ ada jalannya di situ. Diangkat derajatnya oleh Allah yaitu dengan jalan tawadhu. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullah.